Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Al-Muyassar fi ilmi nahwi. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang naibul fa'il. Kita buka halaman 37 dan sekarang kita akan membahas tentang ketentuan naibul fa'il. Secara umum ketentuan naibul fa'il ini sama ya dengan pembahasan tentang fa'il. Jadi kita baca saja. Yang pertama naibul fa'il itu harus selalu marfu ya. Karena memang naibul fa'il adalah termasuk kelompok isim yang marfu. Kemudian yang kedua, naibul fa'il harus selalu didahului oleh fi'il majhul. Jadi kalau ada fi'il majhul, di depannya pasti ada naibul fa'il. Baik yaitu berupa isim zahir maupun dhamir. Baik yaitu mustatir atau baris. Kemudian yang ketiga, naibul fa'il asalnya adalah maf'ul bih. Karena fa'ilnya tidak ada, maka ia menggantikan tempat fa'il. Sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang keempat, setiap ada naibul fa'il, maka fa'il mesti dihilangkan. Yang kelima, bila naibul fa'il itu musanna atau jamak, maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad, ya, sama seperti pembahasan tentang fa'il. Bila naibul fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya mesti diberi tanda mu'annas, sudah jelas. Bila maf'ul bihnya dua atau lebih, maka yang pertama menjadi naibul fa'il, sedangkan yang kedua tetap mansub sebagai maf'ul bih. Jadi nanti ada fi'il-fi'il yang bisa menasabkan dua maf'ul bih, atau fi'il yang butuh kepada dua maf'ul bih. Ya, seperti misalnya fi'il a'ta. A'ta artinya memberi. Ya, misalnya di sini ada contoh. Bu'tiyal faqiru sauban. Misalnya asal katanya a'ta zaidun al-faqiru sauban. Ya, a'ta telah memberi zaidun si zaid al-faqiru. Orang yang fakir itu sauban. Sebuah baju, sebuah pakaian. Ya, memberikan pakaian. A'ta fi'il ya, dan dia membutuhkan dua maf'ul bih. Zaidun fa'il, al-faqira maf'ul bih pertama, sauban maf'ul bih kedua. Namun ketika fi'ilnya itu dibuang menjadi majhul, fa'ilnya dibuang atau dihilangkan, maka nanti maf'ul bih pertama menjadi naibul fa'il, sedangkan maf'ul bih kedua tetap menjadi maf'ul bih. Jadi kalimatnya, wa'tiya al-faqiru sauban. Orang fakir itu telah diberi pakaian. Ya, di sini contoh-contoh yang merujuk kepada kaidah sebelumnya. Ya, dan insya Allah sudah jelas ya. Umirul waladu, anak laki-laki itu telah diperintah. Umirotil bintu, anak wanita itu telah diperintah. Ini kaidah. Ya, jika naibul fa'ilnya itu mu'annas, maka dikasih tanda mu'annas. Umirul waladani, dua anak laki-laki itu telah diperintah. Umirotil bintani, dua anak wanita itu telah diperintah. Ini kaidah. Ya, bila naibul fa'il lebih dari satu, maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Yu'marul awladu, ya, para anak laki-laki itu sedang diperintah. Tu'marul banatu, para anak wanita itu sedang diperintah. Ini sama kaidah dengan sebelumnya. Tu'tiyal faqiru thawban, orang fakir itu telah diberi pakaian. Nah, ini sudah dijelaskan tadi ya, sudah kita bahas. Duribat alaihimul zillatu, telah ditimpahkan atas mereka itu az-zillatu, kehinaan. Az-zillatu di sini naibul fa'il dan dia terselang oleh susunan kata alaihim. Jadi naibul fa'il enggak harus selalu langsung berada di depan fi'ilnya. Yu'pon najihu hadiyatan, ya, orang yang berhasil itu, orang yang sukses itu sedang diberi hadiah. Khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Al insan di sini naibul fa'ilnya. Kutiba 'alaikumus siyamu, telah diwajibkan atas kalian as-siyamu, puasa. As-siyamu di sini naibul fa'il ya. Fi'il kataba, kalau di depannya ada huruf jar 'ala, artinya adalah mewajibkan. Jadi kalau kutiba diwajibkan. Wala tuqbalu minha syafa'atun, dan tidak diterima darinya syafa'atun. Syafa'atun di sini naibul fa'il.
Jadi secara umum ya ketentuan naibul fa'il sama dengan ketentuan fa'il. Nah, di sini ada at-tamrin ij'al ma ya'ti naibul fa'il. Jadikan apa-apa yang berikut ini naibul fa'il. Jadi caranya antum ubah fi'il maklumnya menjadi majhul. Demikian cara mengerjakannya. Ya, demikian pembahasan tentang naibul fa'il. Insyaallah pembahasan yang mudah kalau kita paham pembahasan fa'il, kemudian juga kita bisa mengubah fi'il-fi'il ma'lum menjadi majhul. Insyaallah pembahasan naibul fa'il adalah pembahasan yang mudah. Barangkali ini saja yang bisa kita bahas ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.